Selamat malam, Bolo. Ini mau ngerjakan mobil Alphard ini dipasang head unit Android. Ya, lagi sinau. Baca komik. Hah? Apa deh? Gimana pakai soket asli? Kupas paling. Kupas di mana? Kupas saya. Kupas saya kan ngikutin ini. Nah, itu potongannya gak apa-apa. Nah, itu. Singgi kan pas yang singgi potong ya? Iya. Bodoh-bodoh dikupas sama mumet. MS Audio. Ini sama headrest ini. Headrestnya 10 in. Kabelnya di sini semua. Taruh sini, takut keinjek. Dalamnya Alphard 40. Masih ini masang-masang head unit clip on. Mewah ya Bolo. Lumayan keren nih Bolo. Head unitnya ini. Yang depan Android Orca, yang belakang ini clip-on pakai apa mang ya? Kalau depannya Orca, yang belakangnya ini MTech apa-apa ini? MTech kayaknya. Speknya lebar gitu loh. Keren gitu loh. Alphard tahun lama. Ini sebentar lagi selesai, jalur perkabelan sudah diinstalasi, depannya sudah selesai, tinggal belakang doang. RCA nya aja pakai momentum. Adanya itu Bolo, yang biasa lupa atau nggak bawa. Oke Bolo. Ini jalur kabelnya nggak bisa masuk sih ini karena joknya paten ini melengkuk ini, jadi mau nyodok kabel ke bawah susah, mau nggak mau lewat samping karena joknya sayang kalau dihancurkan. Tim MRS kan sukanya menghancurkan ya, gimana namanya juga custom Bolo, jadi harus dihancurkan ya. Tapi ya, demi kebaikan. Nyetir momentum ya kabel ya. Oke sip Bolo, switch check sound, layarnya sudah nyala, depannya sudah sip. Orca VS apa lagi? MTEC. Jalur kabel ini bracketnya, jadi kabelnya ini melintang ke sini nih. Soalnya kalau masuk sini nggak bisa paten joknya ini, jadi sulit untuk mendodol-dodol
Ini pengerjaannya cukup lama tadi. Dari jam 7 ini hampir mau sampai jam 12 malam. Untuk layarnya sih bening bolo. Silo ya kalau kena. Jose bolo. Tampilan dari belakangnya kayak gini, dia nyangkut situ, kabelnya kelihatan. Jadi ini untuk hiburan penumpang yang paling belakang, sangat besar banget, 10 in dan jernih. Mati. Istimewa ya bolo. Kita syuting dari jauh. Ini langsung mobilnya buat pulang kampung ini. Kameranya jelek banget ya. Ini ada colok data, dia langsung koneksi. Ini sama kayak layar HP nanti, tapi dia main sendiri. Depan tetap bisa main. Pokoknya di, ya, atau kalau musik ya di Bluetooth. Cuman harus tetap pakai headset. Iya, headset. Headset ya. Di sini kalau dia udah support ya ada mic-nya kecil gitu pak, tapi kalau belum ya harus pakai hand free biasanya. Gak ada kayak gini. Gak ada. Oh iya pak, ada colokan doang. Gak ada speakernya kan? Gak ada suara keluar kan? Suara keluarnya berarti dari speaker itu ya? Kuanteng ya rek. Udah kelar ini. Sip, mantep. Tinggal masang kameranya, kameranya tinggal ganti doang. Kameranya burem. Ininya diputus. Tapi ki untungnya dikasih dua ya. Kalau nggak dikasih dua ini nggak bisa nyala satunya. Tapi tetap satu. Hah? Satu, masa? Oh. Bagus juga, dari kemarin kan langsung. Oh iya iya iya. Oh iya sih. Oke bolo, bila kamu pengen masang seperti ini, boleh langsung kontak WA di bawah ini. Kalau misalkan kamu beli barangnya sendiri juga boleh, kita ongkos pasangnya. Mau saya datang ke rumah kamu bisa, tapi untuk daerah Jakarta saja bolo ya, Jakarta Tangerang boleh, tak jemput nang omamu. Oke bolo, wes sudah selesai, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya bolo.